Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Ha, sekarang saya berada di Ceruk Tok Kun, puncak bukit di Bukit Bintajam, 506 meter. Jadi tengok sampai habis video ni, subscribe dan tekan like dan loceng. Simple. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Bukit Ceruk Tok Kun. Kenapa tadi? Padu tak? Teruk. Terbaik. Teruk. Mental kena kuat. Ya. Stamina ni pun kena jaga. Ini macam gone ke, cik? Tak ada apa. Yang penting kita kena relax. Ya. Kayuh kena relax. Kawan mental. Mental. Masih jangan dia. Jangan duduk liga ni. Kita relax ikut pace kita. InsyaAllah boleh. Champion, saya memang champion. Okey, sekarang kita dalam perjalanan naik ke Bukit Ceruk Tok Kun, Bukit Bintajam. Ya. Okey. Sama jom, 6 orang sahabat. Kita try pada hari ni. Jadi naik sampai tak boleh. Eh, macam kena eh. Jom, apa tu korang? Dah nak naik. Jom, jom, jom. Ramai-ramai kita. Jumpa anak murid pula. Alamak. Okey. Okey, jumpa kat atas. Alhamdulillah, pada pagi ini kami berkesempatan untuk mendaki Bukit Ceruk Tok Kun yang berada di dalam daerah Bukit Mertajam. Bukit ini berketinggian 506 meter dari aras laut. Kami berkumpul pada jam 7.30 pagi di tapak parking dan memulakan kayuhan. Kami membuat kayuhan pada hari Jumaat. Difahamkan jika berkayuh pada hari Sabtu dan Ahad, ramai para hikers dan mountain bike menggunakan trek ini. Jadi jika ramai orang, kita perlu berhati-hati terutama ketika downhill kerana bagi mengelakkan kemalangan. Okey, sekarang saya berada di kilometer pertama dan difahamkan Bukit Ceruk Tok Kun ni 4 kilometer. So, saya berhenti dulu untuk menanti rakan-rakan di belakang, 5 orang lagi. So, ada dah yang dah sampai kat situ. Seorang. Jadi, memang terbaik. Jalan kat bawah tu sedikit rosak sikit. Tak apa elok. Di kat atas dia beritahu elok. Okey. Masih berbaki berapa kilometer ni? Ha? Rasanya satu. Satu kilo. Lagi tiga, okey. Alright. Bukit sepanjang 4 kilometer sangat memujakan. Laluan pendakian sahaja sepanjang 4 kilometer tanpa ada kawasan yang landai. Ketika mendaki, kita perlu menjaga dan memantau heart rate, iaitu degupan jantung, supaya terkawal. Ini bagi memastikan dan mengelakkan degupan jantung secara tidak normal yang boleh menyebabkan cardiac arrest yang boleh membawa maut. Jadi, kita perlu berhati-hati dan fokus kepada track serta menjaga heart rate. Ya. Yeah. Morning.
Sikit-sikit. Kuat. Ini kita ada orang nak tanya tentang basikal. Nampak-nampak lagi canggih lagi. Apa lagi canggih ni? Basicnya nampak dah habis dah. Tengok nama pun canggih-canggih. Dia depend bajet lah. Bajet berapa je kedai boleh saja. Ha, basic. Tapi kadang stok pun tak ada lah sekarang. Stok tak ada. Oh, habis. Kalau range harga bagus berapa? Nak guna. Like this one, yang ni berapa? 3 kat atas. Hmm. Tak, tapi depend juga kalau kita nak pakai untuk memang kita aktif sukan better go for yang intermediate atau advance. Intermediate lah. Mula-mula. Cantik semua. Okey, kita next. So kita dah nak sampai kat pecawang kat atas tu. So, tak jauh dah. Sikit lagi. So, bukit Cok Tokku ni best lah. 4 km. Ada yang mendatar sikit. Ada yang pacok. So, memang sesuai untuk training. Siapa yang tak pernah main, kena main. Okay. Ada bawah. Sikit lah lagi nampak tu. Kena sampai sana, kena sampai sana. Lebih pegang. Baru penamat. Tak pakai kasut tau. Ha? Oh, kuat. Dari rapid lah.